Halo guys, selamat datang di channel DJB. Sekarang saya akan unboxing Xiaomi Vacuum versi 1. Kita coba lihat ya guys, apa saja yang didapat di dalam box ini. Jadi untuk packingan dari Xiaomi ini terbuat dari kardus, tapi cukup solid, bahannya juga baik. Kita lihat di bagian dalamnya terdapat apa saja. Ini di bagian dalamnya ada buku panduannya. Kita lihat apakah ada dalam bahasa Inggris ya. Ini cara pemasangannya semua dalam bahasa Mandarin, tapi tenang, ada Google Translate, jadi nanti teman-teman bisa pakai Google Translate dan pilih kamera, jadi automatically dia bakal translate dari kita pilih bahasa Chinese ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lihat lagi bagian dalamnya, ini ada kelengkapannya, kita keluarin dulu, kita buka ada apa saja di dalamnya. Ini sepertinya docking charger, jadi dia pakai aplikasi, jika sudah baterai habis dia bisa datang ke pusat docking chargernya. Ya, tampilan seperti ini docking chargernya. Cek lagi, ada kabel listriknya masih yang versi China, jadi mesti pakai adapter khusus lagi untuk versi Indonesia. Dapat alat buat membersihkan bulu-bulunya atau bisa untuk memotong. Dalamnya ada kosong. Ini dia alatnya, Xiaomi Vacuum. Ukurannya sekitar 40 cm diameternya. Ini dia bagian belakangnya. Coba buka, coba lihat bagian dalamnya seperti apa ya, seperti ini ada petunjuknya, daya 55 watt, kita coba cek. Ini dia tampilan dari samping, ini tampilan untuk docking chargernya. Dari samping sisi lain, ini bagian sensornya. Sama ada sensor lagi. Kita coba lihat, kita buka di bagian dalamnya. Jadi untuk teman-teman untuk menggunakan ini harus memakai aplikasi dari Mi Home. Panduannya ada, nanti bisa saya kasih linknya. Ini tabung untuk menyimpan debu-debu yang ada. Jadi alat ini untuk vakum debu-debu partikel kecil. Jadi untuk ukuran besar masih kurang cocok, tapi untuk debu-debu ukuran kecil masih bisa. Ya, baterainya habis. Jadi nanti saya coba untuk charge dulu. Saya akan masukkan di video berikutnya. Terima kasih guys telah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe dan like video ini.